Eh, ada kalian. Hey you guys, welcome to my YouTube channel. Guys, sebelum mulai video ini, pastikan kalian sudah subscribe dan like ya video ini. Kalau enggak, aku ngambek nih. Enggak kok, bercanda. Oke, enjoy this video. Masih ngantuk lagi. Sekarang udah jam berapa ini ya? Astagfirullahaladzim, dikit lagi imsak. Belum bikin sahur. Ya ampun, cepat harus masak. Aduh, masak apa ya? Udahlah, masak apaan aja yang penting jadi. Berlama-lama kemudian. Akhirnya selesai juga masaknya. Wow. Tunggu dulu. Kayak ada yang kurang. Huh? Astaga, tuh orang berdua ya. Bukannya pada bangun, sahur, malah pada tidur. Awas aja ya, nanti kalau dibangunin gak pada bangun. Tak tojos-tojos. Sakit, Ma. Stop, Ma. Jangan dipukul. Papi udah bangun. Ma. Papi udah bangun. Aduh, Papi. Gimana sih? Udah besar tuh sahur bangun sendiri. Bukannya dibangunin sama Mami. Ya, sorry, Atu, Ma. Tadi tuh Papa lagi mimpi. Lagi terbang sama bidadari. Huh? Apa? Wah, Papi nih ya selingkuh dari Mami. Ih, Mami, Papi nggak selingkuh. Mami harus dengerin penjelasan Papi dulu ya, Mi. Nggak mau. Mulai sekarang, Papi sahurnya di luar. Ah, Mami, jangan. Sana sahur sendirian di luar. Ajak tuh bidadari kamu. Ah, Mami, kok tega sih sama Papi? Dengerin penjelasan Papi dulu ya, Mami. Gak mau. Aduh, nasib. Gini deh kalau salah ngomong sama istri. Nah, ayo Wati, baca niat puasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hati hissanati lillahi ta'ala. Ya udah, yuk kita makan. Allahu akbar, Allahu akbar. Yah, udah imsak. Yah, Ma, udah azan subuh. Berarti hari ini kita gak puasa ya, Ma? Tapi kan kita udah baca niat puasa. Ya, jadi kita harus puasa. Hah? Hah? Puasa tanpa sahur? Aku gak bisa, Ma. Aku kan masih anak kecil. Udah, gak apa-apa. Sekali-sekali kita puasa tanpa sahur. Kamu bisa kok. Kamu kan anak kuat. Tapi, Ma, aku sih kuat tahan lapar. Tapi kalau tahan haus, aku gak kuat, Ma. Bruh. Udah,
pokoknya kamu pasti kuat kok. Lagi kamu juga bukan anak kecil lagi tahu, Wati. Kamu ini udah besar sekarang. Oh, ya udah deh, Wati coba, semoga aja Wati bisa. Nah, gini dong. Ini baru anak mama. Mami, mami, papi udah boleh masuk gak ke rumah? Gak boleh. Udah sana ke rumah bidadari kamu aja yang baru. Gak usah kesini lagi. Loh, kok papi ada di luar, Mi? Kenapa? Kok gak boleh masuk? Udah, anak kecil gak boleh tahu. Udah sana kamu tidur, tapi sebelum tidur kamu sholat subuh dulu ya. Mama gak jelas, tadi bilang aku udah besar, sekarang bilangnya aku masih kecil. Wati, Mama pergi belanja dulu ya. Iya, Ma, hati-hati. Silahkan naik, istriku tersayang. Motor sudah papi siapkan. Ngapain papi pura-pura baik sama Mami? Mami bisa pergi ke pasar sendirian kali. Emang Mami gak bisa sendirian apa? Lebih baik jalan kaki daripada sama papi. Udah sana papi sama bidadari yang lain. Mamiku sayang, dengerin kata-kata papi dulu dong. Hah? Mau ngomong apa lagi sih? Papi nih ih. Jadi, bidadari yang ada di mimpi papi itu bukan cewek lain, tapi cewek itu adalah Mami. Percaya deh sama papi, papi gak pernah selingkuh. Oh, bidadariku. Pegangan yang erat ya, sayang. Jadi, maksud papi, bidadari yang ada di mimpi papi itu adalah Mami. Iya dong, Mami akan selalu jadi bidadari papi selamanya. Ah, papi bisa aja jadi makin cinta deh. Yowes, papi anterin Mami ke pasar ya naik motor. Oke, Mamiku sayang. Kita ke pasar naik motor waktu pacaran kita dulu. Bagus juga ya bazar Ramadannya. Bagus-bagus banget. Ini mah cocok untuk lebaran nanti. Wah, alhamdulillah ada pembeli. Mari Bu, dipilih-dipilih. Bahan mukenanya bagus kok Bu. Iya nih, bahannya bagus banget, gak panas. Berapa ya ini mukena satu? Murah aja kok Bu. Tahu gak harganya satunya itu 200 ribu, tapi buat ibu saya kasih 150 ribu deh. Heseh, mahal itu, satunya 150 ribu. Ih, mahal. Loh, kok mahal? Emang yang murah berapa Bu? Jadi gini, saya mau beli dua mukena, satu untuk saya dan satu untuk anak saya. Jadi saya mau minta dua mukena itu harganya 150 ribu. Huh? Gimana? Kalau gak mau saya jadi gak beli nih. Eh, dah si ibu, itu mah kayak beli satu gratis satu atuh bu. Gak bisa. Duh.
keluarin jurus emak-emak deh kayaknya ya, baru dikasih. Ya udah deh, saya nggak jadi beli. Saya mending beli di toko lain. Di sini mahal. Dalam kehitungan ketiga pasti dipanggil. Satu, dua. Ibu. Ya udah deh, boleh bu. Yes, tuh kan benar jurus aku berhasil. Nah, gini dong. Beli dua 150.000. Aduh, mau gimana lagi, Bu? Kalau nggak ada ibu, siapa lagi yang beli? Tuh, perutku lapar banget sama haus. Sekarang masih jam berapa sih? Aduh, masih jam 2 lagi. Udah lah, daripada aku nungguin jam, mending aku lihat-lihat TikTok. Duh, kok isi TikTok aku orang-orang pada makan sih? Kan aku jadi lapar. Udahlah, TikTok bikin aku jadi lapar. Mending aku nonton TV aja. Sekarang kan ada kartun kesukaan aku di TV. Tikusku jadi balon. Tikusnya kempes. Ya, iklan. Puasa. Huh? Udah, gak apa-apa. Buka puasa aja sekarang. Gak ada yang lihat kok. Mama papa kamu kan lagi pergi, aman. Jangan Wati, itu adalah perbuatan dosa. Kamu kan sudah janji sama mama kamu untuk berpuasa. Jangan. Ya udah deh, aku cuma ngelihat makanan yang ada di kulkas aja. Siapa tahu kalau aku ngelihat, aku jadi gak lapar lagi. Pasti mama taruh makanan di kulkas atas. Aku kesana ah. Baru untuk terawih. Tuh bocah kemana ya? Biasanya ada di kamar, kok ngilang dia? Kemana ya tuh anak ya? Apa jangan-jangan dia ke... Astagfirullah, apa dia jangan-jangan ke kulkas tempat isi makanan lagi ya? Makan onigiri sedikit aja, kan gak ada yang lihat. Wati, jangan dimakan. Kamu ini lagi puasa, Wati. Hayo, kamu udah makan ya? Wati, gimana sih? Enggak kok, Wati gak makan apa-apa, Ma. Yo, itu yang di tangan kamu apa, Tondo? Itu makanan kan, onigiri. Kenapa kamu makan? Jangan dimakan, Atuna. Kamu puasa. Maaf, Ma. Tapi jujur, Wati belum makan. Pas ada Mama, Wati langsung gak jadi.
kamu tidak makan makanannya. Tapi kan puasa itu batal itu bukan karena makan sama minum aja. Puasa itu untuk menahan hawa nafsu juga loh, Nak. Coba kalau Mama nggak tahu kamu di sini, kamu udah makan kan makanannya pasti. Maafin Wati ya, Ma. Kalau Wati tadi sahur, pasti Wati nggak akan begini. Maaf ya, Ma. Udah, gak apa-apa, jangan nangis. Wati kuat. Wati itu masih belajar, gak apa-apa kok. Sekarang taro onigirinya ke dalam kulkas lagi ya. Nah, gini dong, anak mama pintar sekali. Yaudah, ayo kita turun dikit lagi azan maghrib tuh. Wati sayang banget sama mama. Mama juga sayang kok sama Wati. Halo guys, kembali lagi sama emaknya Wati. So, di video kali ini emak tuh mau ngasih tahu ke kalian, apa sih itu puasa? Puasa itu menahan diri dari makanan dan minuman serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Dan puasa itu merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Jadi teman-teman jangan tiru kayak Wati ya. Itu perbuatan yang tidak bagus. Ya udah, Mama Wati mau siapin untuk berbuka puasa dulu ya. Oke? So, segitu aja untuk video kali ini. See you in the next video. Bye-bye.